Ramai pelajar yang mahu menceburi industri media menganggap memerlukan usaha yang luar biasa dan laluan yang sukar. Namun, menurut pensyarah komunikasi dan pengajian media di Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Rembau, Siti Nur Fazilah Abdullah, kenyataan ini sememangnya mempunyai tafsiran yang lebih luas dan tidak semestinya tepat. Untuk bidang komunikasi dan pengajian media, sebenarnya memang kita ada syarat am universiti lah. Memang untuk kita ada tapisan awal lah untuk masuk ke dalam universiti awam ni. Jadi tapi selain daripada itu, komunikasi dan media ni dia nak kata susah bukan susah sebenarnya. Cumanya sebab kita memang ada another requirement which diorang kena go through interview session sebab kita nak melihat kesungguhan pelajar untuk menyertai industri media ni. Sebab dari industri media dia bukan sekadar perlukan sijil yang markah keputusan peperiksaan itu sendiri, tapi perlukan juga minat dan bakat yang tertentulah. Jadi kita perlu adakan sesi interview supaya kita tahu yang pelajar ni memang bersungguh untuk masuk industri media, supaya mereka boleh pertingkatkan lagi bakat dan boleh pertingkatkan ilmu lah dalam industri media, insyaAllah. Pandangan bahawa memasuki bidang media adalah sesuatu yang sukar sebenarnya lebih bergantung kepada persiapan dan keinginan seseorang pelajar untuk menceburinya. Dalam pada itu, lebih 250 orang peserta menghadiri Community Fest 2024 yang dianjurkan pelajar semester akhir Diploma Komunikasi dan Media Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. Program yang diadakan di Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim Kota Rembau bertujuan untuk memberi pendedahan tentang bidang komunikasi dan media kepada para pelajar sekolah sambil menggalakkan mereka untuk memperluaskan pengetahuan mereka mengenai pelbagai jurusan dalam program diploma berkenaan. Penganjuran program ini berjaya membuka mata para pelajar sekolah mengenai kepentingan pendidikan dalam bidang komunikasi dan media serta peluang dan kerjaya yang menanti mereka pada masa depan.